Oke, kali ini kita akan mengunjungi Armadillo Guest House yang dimiliki oleh Pak Bagi dari Canggu. Oke, jadi langsung saja kita kenok the door-nya. Halo, selamat sore. Selamat Halo Pak Bagi. Apa kabar? Baik. Oke. Silakan masuk. Ya, wah cuacanya hari ini cerah ya. Ya, cerah hari ini. Oke, jadi sini saya ingin mengenal lebih dalam mengenai ya, Armadillo dan Pak Bagi sendiri. Iya. Oke, kalau dari Pak Bagi sendiri, Armadillo ini sudah berdiri berapa lama, Pak? Oh, kalau untuk bangunan saya, Armadillo Guest House ini sudah berdiri sekitar 2 tahun, 2 tahun jalan lah. Ya, untuk ininya karena musim sekarang ini. Oke, ini kalau Pak Bagi sendiri, kalau boleh saya tahu kesehariannya atau pekerjaannya tuh sebagai apa? Ya. Keseruan saya selain punya bisnis kecil-kecilan kayak gini, saya juga memanage sebuah restoran yang ada di Batu Bolong namanya Island Beach Bar. Oh, Island Beach Bar. Kalau yeah. Island Beach Bar sendiri Bapak udah mengelolanya berapa lama, Pak? Oh, ini baru karena ini apa namanya restoran milik kelompok di daerah saya. Saya baru manage sekitar baru awal Januari ini. Oh, awal Januari. Ya. Berarti tapi sekarang udah beroperasional ya? Udah jalan walaupun agak begini karena suasana tamu sepi. Oke, Pak. Ya. Kayak gitu kita ngelihat sekitar, Pak ya? Iya, boleh. Oke, di sini ada apa, Pak? Ya, ini tempat tamu check-in, office saya sini. Kalau di dalamnya ada tempat linen ya, tempat staff lah istirahat. Oke. Di sini ya ini ruang mesin. Ya, mesin untuk air. Nah, dan di sini saya punya kitchen shredded untuk bersama tamu daerah sini yang fasilitasnya cukup lengkap. Ada kompor. Saya juga siapkan chiller, dispenser. Di dalamnya ada lengkap peralatannya, piring, pot untuk menghangat air ya dan sebagainya. Oke, kalau untuk dapurnya sendiri bisa digunakan untuk tamu berarti ya? Iya, untuk tamu, tapi untuk bersama semua tamu yang menginap sini bisa menggunakan tempat ini, space ini. Oke, terus kalau misalnya di sini kalau ada tamu mau breakfast apa disiapkan atau mereka hanya masak sendiri? Untuk sekarang saya masih gini belum bisa menyiapkan breakfast. Tamu bisa masak sendiri dan beli apa yang dia inginkan, dia bisa memasaknya sendiri. Oke, baik. Setelah ini kita bisa lihat apa lagi, Pak? Ya, bisa. Lihat ini saya juga siapkan untuk biar ada penghijauan. Karena Bali ini sudah terlalu sumpek. Saya lihat di daerah mana-mana itu guest house-nya full dengan bangunan dan saya juga di sini untuk menarik perhatiannya tamu, saya siapkan ini taman cukup luas sedikit bisa digunakan untuk tamu breakfast, untuk yoga atau apa. Bisa punya anak bermain di sini, main bola bisa karena halamannya lumayan lah untuk kita bermain anak-anak. Oke, baik, sangat menarik sekali ya. Jadi Pak Bagi menyiapkan sebuah space atau tempat untuk yang bisa digunakan tamu untuk bersantai atau beryoga atau sih berjemur lah sih karena cuaca cukup cerah. Oke. Bagus. Terus total kamar di sini berapa, Pak? Di sini saya punya kamar total 9. Ada 2 untuk twin bed dan 7 double bed. Oke, terus mungkin saya ingin melihat salah satu kamarnya ya. Yang ini ada di Armadillo. Oke, wah, kamarnya lumayan luas juga, Pak ya. Kalau kamarnya sendiri ukuran berapa, Pak? Kira-kira ini ukuran kamarnya 4x3,5. 4x3,5. Ya. Oke. Oke, apa aja dari kamar Pak fasilitas yang menarik nih gitu? Ya, saya sudah siapkan ini meja untuk rias jika untuk bisa untuk biasa tamu kerja online bisa. Lemari yang cukup luas untuk menyimpan barang-barangnya tamu. Ya, dan ini juga ada bathroom, kamar mandinya, ada fasilitas air panas, air dingin, dan toilet. Oke, kalau bednya sendiri ini Bapak pakai ukuran king atau apa? Oh, untuk bednya yang ukuran 180 tipe queen. Oh, tipe queen ya. Oke. Jadi maksimal total orang yang bisa nampung di kamar ini berapa, Pak?
Untuk dua orang, untuk couple-an. Oke, okay. Kalau misalnya mereka bawa anak itu, apakah bisa ada extra bed atau di apa? Bisa siap extra bed kalau dia mau, kalau enggak ya bisa di sini untuk 3 orang cukup kok. Oke, okay, berarti untuk 2 dewasa 1 anak ya, yeah, berarti ya. Oke, okay, bagus. Terus di sini juga saya lihat ada yang menarik nih Pak, ada bebek ini. Iya. Yeah. Nah, kalau bebek ini sendiri Bapak kenapa terinspirasi untuk membuat sebuah pelampung bebek ini di sini? Ya, selain untuk variasi lah biar kelihatan bagus kolamnya, jika untuk bisa untuk tamu biasa berjemur, kalau nggak di long chair ya di atas bebek-bebek ini, karena saya siapkan yang lumayan besar biar bisa untuk dua orang anak-anak atau satu orang dewasa bisa berjemur di atas kolam sambil melihat suasana langit yang cerah. Oke, kayak begitu. Oke, menarik sekali. Terus kalau misalnya dari Armadillo sendiri itu terinspirasi namanya dari mana Pak? Oh, kalau Armadillo itu saya terinspirasi dari waktu saya melihat channel-channel apa namanya animals yang ada di televisi. Saya lihat ada binatang yang lucu bisa menggelinding kayak gitu. Habis itu dia bisa berjalan di air, bisa di darat, bisa. Dia terinspirasi dari itu. Lalu saya lihat di Google gininya apa namanya nama binatangnya itu, saya temuin tuh terenggiling, kalau di Inggris kan jadi armadillo. Okay. Saya ambil dari sana. Oke, okay, sangat menarik sekali ya. Berarti inspirasinya dari sebuah channel TV ya, untuk nama guest house-nya. Iya. Oke, okay, terus kalau misalnya ada tamu, untuk para tamu atau para partner-partner lain, Bapak, apa yang bisa Bapak tunjukkan? Kenapa harus menginap di sini? Oh ya, kenapa saya gini? Menginap di sini karena di sini suasananya cukup lumayan aman, karena keadaan daerah saya Canggu ini terkenal dengan kebisingannya. Lalu saya sarankan untuk menginap di sini karena tempat saya cukup aman dan bisa dekat dengan dua restoran yang lumayan sudah terkenal. Kalau mau vegetarian bisa tinggal 1 menit keluar, ada namanya Sinisak, restoran vegetarian. Dan kalau mau pizza internasional khas Itali bisa ada di Labarata. Itu pun kalau mau jalan-jalan ke pantai dekat sekitar 5 menit bisa ke Eco Beach, atau mau La Brisa, mau cari sunset di sana lumayan bagus. Kalau mau malam, mau jogging atau mau happy-happy bisa ke Sunbar daerah Batu Bolong, sama juga 5 menit sampai di sana. Oke, terima kasih. Oh, jadi menarik sekali ya untuk Armadillo ini, dari namanya, space-nya, dari fasilitas yang ada, dan dari partnernya juga ternyata mempunyai profesi juga manage restoran, selain itu juga manage propertinya juga. Jadi mungkin agak cukup sulit, namun itulah challenge-nya ya, agar bisa lebih berkembang lagi dan berkembang. Oke, terima kasih Pak Bagi atas waktunya. Jadi saya akhiri Pak ya. Yeah.